yang ia ke Allah, orang yang turi Allah. Le orang yang nariak berat, yang malin, yang berkat ilmu, yang kepatih urang anak niat watai yak berat hidayah jihan di hari pebut buat yang je ketufah ma tufah ya tufah urang menyebik gebe izin ni Allah hidup lang daya nyen ahmat di wau gampang mu pikiran ni pakan gak nyen tiga tahan guru dia uruh buat gop kan hai ma long hanak uya uruh buat drone tapi yang tengah uruhnya buat drone lo udah iman tugas gejo oleh Allah gayo pegah modennya dona sama ngan lo bek lungtok tukang pegah bek tanyo tetang yang gop buat tanah kata ibu buat boleh yang bek cara yang anak gop bertat bah bertat kelihatan hai bek bertat anak kita yang wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar kita bawa ke mana? God ketanyo, iman dengan Islam nilai ba'amar ma'ruf nahi munkar. Tanyo ta pegah dro iman, ta pegah dro Islam. Amar ma'ruf nahi munkar tidak kita hiraukan. Jangan bicarakan tentang iman dan Islam. Kamu itu sudah di luar jalur. Wal yasha dari wang lembatun. Makna kaca fa yang ya Allah, urang yang nai lemai. Mak yang naik lemah, ayah yang naik lemah, nyahan tengah juga ih malam juga. Nyoi nohat malam, diam kapoh hiblah, poi tengah dua belah. Tanya ma, tanya ayah, hantar jat eh hilah, karena anak gelai wau rumah. Anak hana tak intar udaya. Anak tanya mantan tengah hijai kula. Nyai tanya katang yang diam, kapoh hiblah malam, poh dua belah malam. Ho kah naik wau. Hantar jat eh. Tak pegah bak ayah, tak pegah bak ma, ma ke pegah bak ayah, ayah ke pegah bak ma. Ho kah tiga menaik wau lah. Nengah nak dah oh leh naik wall lah binuhan leh kali semayang leh golok nyen draw neh kan necok bantai ni ai pusit necok kilok ni apa tu boleh tak betul hoi saya ya aku faham kita yang orang dunia yang orang yang orang kiamat ya patuh kita yang orang neraka necok tente nak betul ni hantar ngono ni dan hantar tema ni mana anak dalam iwa anak dalam jelah di ibadat hantar jadi hero ni Maya nak tejet eh nak bagi anak dalam maksiat ah bo pre dron ka siap teman dengan. Maya hendak ge bertobat Allah Taala ilmu yang kompak ya bo dron dro ko tengah ye aku. Ni aku pegahnya karena ye aku. Maya long ko bagi dron long long masalah dengan. Kenapa dia? Pakan ku iem lo. Kalau long pegah silap pe kagla. Oh nya tegak di galom galok galom terara dia pegah lo selama eh long pegah long ki pegah. Kalian petai-petai hilang tugas juga. Nan mantan wasiat, tausiah memberi gambaran siapa yang diizinkan oleh Allah Taala untuk percaya ya percaya. Kalau tidak juga tidak bisa dipaksa karena lu kan pemerintah, lu kena kekuatan hukum. Nyong kali nyong beruncana kuno ikut gubernur ni, hana mau tahu kau itu aku kaya kalian. Yang baik niat ham, demot nang grow demokrasi yang mana rumpilih nabi amnya nak ikut ni. Pekantan mana tim pasti pilih ke. Yang ekwara mudah neng nah. Yang ia aku kan ketelu punya menang pergi hau aku ja nyawa yang ia aku putra aku pun buat teruk kena mempikiran dengku karena God nanggro yo nanggro God punya politik God relah politik relah nanggro bahkan relah nanggro punya relah politik yang mengatur negara itu adalah kebijakan politik yang pimpin nanggro orang nyawa wang politik punya politik iman le urang salah pikiran nyan nanggro salah wate salah agama bermasalah. Nah ini aku salah tengkung politik ini tengik ngira ni nampak pegah ke panggil politiknya dikara pemilu yang menua apa tengku masih kalinya menua apa tengku tengku menua ke rawa yu yang kabin kemin keng tapi benda ada yang baru lain yang itu bro benda bunga ini yang pegang ini aku pegah ke mana kan tengku nanti ini kira yu nanti tengku ketahabian yang kulung darah ke kaku ke kulung darah kaku yang tak pegah pun dah baik saling menyalahkan kita sedang mengatakan merajut hubungan silaturah yang mentang judul karena mikir yang kayak ke politik ya gabi ya merajut silaturah ni nyanam suara nampak ber punya dawa apa ni suara tung tung ngede punya tamu God God insyaallah taala selesai maka mak dan yah yang butuh itu tuh dia enggak sedar aneh bagaimana aku pilih ya kerja gini keparitaan yang empat anda kaya bangga temui yang kita kupi dengan mabe punya ini mentan kena kawala yang terkepai anak ke SMA ke SMA kan SD SMA mampu nak retar dong orang nama hai kibang kuat sentek kah anak lo
Kupi kaya kaya cok kaya gendong. Nya nung bayi nang ulang kita nya ada sih nung. Malam tengah mati, itu biar deh. Mana biar mi lagi nya malai peluang pergi. Ana masalah, kaya peluang tam tuan bergaduh juga deh. Bayi nahi lagi deh yung. Bayi cok kaya gendong juga deh. Nya kaya cok kaya gendong, anak sedar deh ya. Apa nih, karena abang lari, apa nih hari, lompat itu yang kebejah. Artinya dari urangnya lah, nggak baik masalah. Menyadrawan makan yahnya hana eh, bibit hana eh, hantar nona. Arti hati kamu salah, tengok entah tak hana jet eh, karena galam itu maya. Yang tukar saya mau apa? Iya sya, nah hadir rasanya kita nyong kalau wasiannya tanya bermasalah, hana itulah keluarga yang gagal. Bahkan gagal generasi kita nyong urangnya, karena kegagalan kita orang tua mendakwahkan, menyampaikan agama Allah kepada mereka, menyampaikan wasiat Nabi Muhammad kepada anak. Tanya hana sempat tak putus ilmunya ke anak yang betul. Allah nakul, lau taraku min khalfihim dhuriyatan dhiyafa. Bahaya, bek ya, bek tenang kata, be merasa hana nyaman kata. Wal yakhshal ladina lau taraku. Hai urang yang beriman, bek tenang kak. Hai uragam, hai urinang, bek tenang. Lau taraku dhuriyatan dhiyafa. Andai kata tanya mati tahu ba Allah mati ma mati ya wa ba Allah takubah anak ino dalam dunia anak yang tanya kubah di alfa pula makna di alfa mereka lemah daripada agama Allah tanya ma ngan ya ka mati aduk takubah dalam dunia nya wajah na itu dia agama ismayang tani puasa ha menang-menang jude bi nyan tanya berarti kata pejade drawat dalam azim Allah subhanahu wa taala hai ma hai ya nyo ayat yang tak baca nyo kan kan tanyo mentel kan ke tanyo mentel ingat tanyo juga nama tanyo naya uro nyo mangan ya tanyo ka meninggal gua ba Allah tinggai tanyo uro nyo lang dunia bertanya lang darah tanyo na darah ma lang darah tanyo na darah ya ho yang tajak tanyo darah tanyo nyan masambung ngan darah ma ngan ya keberuji menyatanya oh nak tanyo badar mak ketanyo masalah nang kejen ya berut nyen ya buat nyen yang pertama tak tahu badro tu. Karena mak tanya kau salah je mungkin lagi ajo buat kita yang wate tak buat bapa majlis salim tak pega. Ya Allah ya Rabbi beli ni pada usaha makhluk. Ya Allah beli ni pada saya makhluk. Gak nyen dikubah kamu ya Allah tanah dalam dunia nyu tanpa gebi ilmu agama. Han sempat gejo. Karena mak tu urung susah. Iya urung susah. Pengalaman pahitnya kalih gerasa legak nyen dalam alam barzah ronyo. Beli tak sambung legak tanya mangan ya lewit nyu bahannya kena. Khafu alaihim. Beria, pula makna ya. Yang gekhen khauf, paki. Maya uro kiamat, getanyo han geturi ili Allah. Paki, Nabi sehingga han gakui getanyo umat, nyo khauf gekhen. Artinya merasa takut, kalau seandainya Allah tak menerima kita sebagai hamba. Waktu yang baca ayat atimati itu, atimati itu nyok kau meninggal itu, kau gemeh bak kuburan. Waktu gemeh bak kuburan karena ayat baca tiga, baca ayat sabo ayat di tungkuimu. Waktu kita lagi, ya ayat Tuhan namsul mutmainna irjai ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wadukuli jannati nya ayatnya kesal berlaku kepada orang yang beriman yang dia bisa mengamalkan Islam semasa hidupnya lang ayat lain Allah taala nempega ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman ittaqullaha haqqa tuqatih beria ka Allah taala bubidi kan tapi yo droto ateh nama yang bisa menghancurkan dunia dan akhirat gedayo ancur dunia antu ancur akhirat itu nya handak bubut gara-gara tanyona aturan Allah tuan yang pegah oleh Allah ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun menyagata beriman dek sampai matikan dalam Islam hai manusia yang beriman buya kegeluk kupuar guyu buya droga Allah ngat mati dalam Islam mantanyo tak pegah na iman sedangkan ke Islam nyaw hana malam nyaw lo ulo dan hana mungkin hadiratayan menyagatanya hana tayak buya hana tatawang ilmi agama khafu alaihim yang kedua bunawa khasa inawa khafa yang terakhir fal fal yattaqullah takutilah kepada Allah kalau yang takut kepada Allah yang takut kepada Allah kan mandemurir pegah je tanya draw temu takit ta
apa? Tapi yang dimutakinkan lagi ada apa? Rasulullah yang terjemahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ditanya yang li para sahabat, wahai Rasulullah, hebat enggak urunnya? Kiban hini le manusia yang takwa kepada Allah sampai Allah Ta'ala ge pemudah di lendungnya na susah-susah. Oleh yang rezeki ge pemudah le Allah. Hana sampai ge nya na puah-puah lendungnya. Kiban cara tapegadro tebujik urun takwa. Keun Rasulullah Nabi neterjemah ayatnya. Cukup singkat neterjemah oleh Rasulullah. Kiban nekeun man tafaqahu fi dinillah kafallahu ma ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Manteng lagi eteun. Kalimat yang heboh, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Neterjemah oleh Rasulullah man tafaqahu fi dinillah. Wa may yattaqillah, kuwe makna man tafaqahu fi dinillah. Yaj'al lahu makhraja, kuwe makna kafallahu ma'ahamahu warazakahu min hiasu layah tasih manteng lagi atur Nabi ini pegah. Maka cara untuk mendapati diri menjadi orang takwa, istiqamahlah dalam belajar. Man tafakahu fi dinillah, tafakahu atau kekhen tafakah tanyo na tayak ber nyo tanyo yang nana aja udah ya baik dua teman-teman kematan bina atau yang kepampai lagi udah aja menantai balik. Tafakaha tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tafakaha ya tafakahu tafakuhan wabina'uhu litakallu cimuka kita mendamina lo buka makna takallu hana piyu-piyu bertanya tapak sadrawat tapu berat drawat taman kita tamah kita taman kita tatamah kita sampai bertanya merumpe ma'rifat yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala.